Yo, halo guys, bertemu lagi di channel Dance Techno, channel tutorial dan teknologi. Nah, di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial tentang cara blokir permanen teman WhatsApp tanpa ketahuan. Nah, WhatsApp menciptakan fitur blokir agar memberi rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya. Nah, fitur tersebut memungkinkan para penggunanya untuk memblokir chat dari kontak yang tidak dikenal, nge-spam chat, dan lain sebagainya. Nah, berikut dua cara blokir teman WhatsApp tanpa ketahuan. Nah, untuk cara yang pertama, kita buka WhatsApp. Kemudian kita tap icon titik tiga yang ada di atas ini. Kemudian di sini kita bisa pilih setelan. Lalu di sini kita pilih akun. Kemudian di sini kita bisa pilih privasi. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih kontak diblokir. Kemudian di sini kita tap icon tambah orang yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja siapa orang yang mau kalian blokir. Misalnya di sini saya akan blokir Dennis. Nah, sekarang Dennis sudah berada di kontak yang diblokir. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, kita buka WhatsApp. Kemudian kita tap icon chat di bawah ini. Nah, di sini kita tinggal pilih siapa yang mau kita blokir. Misal saya akan blokir Chan. Kemudian di sini kita tap icon titik tiga yang ada di atas ini. Kemudian di sini kita bisa pilih lainnya. Lalu kita pilih blokir. Nah, jika muncul pop-up yang seperti ini, blokir Chan, kita pilih saja blokir. Nah, bisa dilihat di sini muncul pemberitahuan Anda telah memblokir kontak ini, ketuk untuk membuka blokir. Nah, itulah dia cara blokir permanen teman WhatsApp tanpa ketahuan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. See you next video. Bye bye.